sahabat-sahabat dari Sonia juga menjadi sahabat dari Pandu. Oke. Coba ceritain dong kedekatan Sony dan juga apa ya, kedekatan antara... Kedekatan Sony dengan mantan-mantannya. Yeah. Atau dengan nama-nama perempuan di kontaknya tadi ya. Tapi yang Indonesia yang lokal itu apa sih yang tadi kok bilang? Indonesia lokal itu apa? Boleh dipinjam handphone gak? Iya. Masih ada. Gak ada. Coba-coba. Kedekatan kalian ini sebenarnya sudah berapa lama sih antara Sony dan... dengan teman-teman? Udah cukup lama. Enggak, ini... bisa keluar ini aneh karena dia kan di kayak di kerja di instansi negara gitu yang kayak harus susah ini banget. Ini ngantor ya? Iya, lu tuh bisa di sini. Diajak ketemuan sama kita aja kalau jam kantor enggak mau. Tapi di sini kan dia dibayar, makanya dibayar. Tapi sebetulnya kalian sendiri melihat kedekatan antara Fairuz dan Sony gimana? Pas. Pas. Ini lokal atau Indonesia? Ini in middle. Pas dia dari sisi apa? Kokoh mungkin? Semuanya sih. Kebetulan kan dua-dua juga suka olahraga. Nggak, dibisa-bisain aja. Bener. Olahraganya apa? Zumba? Gym sih banyak. Lari bareng gym juga bisa. Indo bareng juga. Oh, diajarin ini, nari India. Bukan diajarin nari India. Dia kalau lagi ngeliat aku nari pada bingung. Jadi pada ikut-ikut katanya kalau gue bisa, ntar lo traktir gue. Oke, kita membutuhkan selanjutnya berikut tetap di Ada-Ada Aja. Kembali lagi bersama dengan Fairuz dan juga katanya yang lagi dekat dengan Fairuz, entah pacaran atau enggak, terus saja di Ada-Ada Aja. Ada dua sahabat-sahabat dari Sony, ada Ricky dan Ginto. Ya oke. Okay. Nah tadi ada satu tayangan kan sebelumnya bahwa kalian tuh kayaknya excited banget dengan kedekatan mereka berdua. Terus ada pertanyaan dari kalian nih sebetulnya yang mau banget untuk kita tahu jawaban dari Fairuz, karena kalian bertanya tentang ada rencana tentang menikah, kapan nikah apa gitu kalau nggak salah. Nah, tadi kan kalian berdoa tadi pada saat video tadi tuh kan. Ada nikah kapan atau gimana? Mau jawab atau enggak? Kenapa sih lo masih ragu Fairuz sebenarnya sama si Sony? Enggak, apa karena ragu dia sih enggak. Masa lalu. Enggak, amit-amit. Apa Allah. Karena labelnya sebagai playboy? Bisa banyak jadi kali. Banyak kontak cewek di handphonenya. Apa kenapa yang bikin lo suka ragu? Suka Indonesia, suka lokal, bingung kan? Nah, kali. Yang bikin lo ragu apa Fairuz? Masih ragu kan? Kenapa masih ragunya? Kamu ragu gak sih sebetulnya sama? Enggak, dia sih udah banyak yang tadi itu udah benar. Maksudnya banyak kecocokan. Tapi kayak sebenarnya omongan dia yang kedua itu benar loh. Yang mana? Menikmati prosesnya gitu perlahan gitu. Tanpa perlu dijawab? Emang waktu... kamu butuh jawabannya? Emang kamu jadi balikin lagi ke aku? Lagian lu juga Son, katanya lu playboy. Emang harga diri lu kemana sebagai playboy? Ada gak bisa ngomong aja? Sebentar, emang kamu playboy? Aduh, salah ngomong. Salah ngomong kan.